Oke, assalamualaikum sobat nyi motor. Ini masuk Vespa ya, kemarin mogok. Di kesini dorong orangnya. Niatnya tak jas, nggak bisa. Tak coba pakai aki. Ini coba tak scan ya. Nah, ini untuk letak DLC-nya dia di dalam sini. Ini pakai Zodiac. Scan-nya ini Vespa. Oke, kita coba, kita nyalakan. Ini tinggal kita kontak. Kontak on. Lampu nyala. Vespa oke. Okay. Kita automatic start aja ya. Kalau pakai yang apa facial selection itu buahnya ada tipe ada 38 tipe. Nah, hafal saya. Jadi saya pilih yang automatic aja. Ini pakai Zodiac ya. Jadi langsung kalau otomatis itu dia langsung searching ECU-nya. Oke. Informasi auto scan ya. Ini pembacaan datanya ya. Itu RPM. Dasar waktu pengapian. Real waktu pengapian. Durasi semprotan. Kurang lebih sama ya. Tangan aki. Untuk pengisiannya kita cek ya. Fast start. Matikan, kita kontak on ulang. Apa? Kita keluar ya. Kita scan ya. Karena mogok pasti ada kode kerusakan. Ini ada malfungsi sama ECU penghitung penuh. Kemungkinan ini ECU-nya terlalu penuh dengan masalah ini. Kita hapus saja, tidak apa-apa. Ini ada tes aktuatornya juga, ada konfigurasi juga. Kita coba hapus ya. Kunci kontak on, mesin kondisi mati. Kontaknya sudah on, kontak on, kondisi mesin mati. Oke, kita tekan OK, yes, pengemudi berhasil. Oke, kita coba kembali ke. Nah ini, oh ternyata ini kode orinya ya ini kawan-kawan ya. P61 P0611 ECU pengisian penuh. Tapi yang atas tadi sudah hilang. Jadi kita exit. Nah, kawan-kawan, itu saja untuk pengecekan Vespa Matic-nya. Mungkin kalau yang mau servis ganti oli bisa langsung ke Sinyi Motor ya. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe tentunya. Ini BBM-nya turun ini. Jangan lupa di-share jika memang bermanfaat. Jangan panik dulu kalau motornya mogok, langsung kontak Sinyi Motor saja.